Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi an'amna bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallahi al-'azim. Bapak Ibu jemaah salat tarawih di jami' Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa 10 hari kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Berharap siang yang merupakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa Ramadan. Malamnya kita hadir dengan siang Ramadannya dengan harapan terbentang bagi kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah baiti jannah. Baiti itu asal katanya al-bait, rumah, baitul. Kalau orang menyebut baitullah, rumah Allah. Kalau baiti, rumahku. Jannah itu istilah disebut dengan surga. Jadi berharap rumahnya dapat berbentuk sebentuk dengan surga. Rumahnya merupakan memiliki kesenangan dan kebahagiaan. Maka disebutlah baiti jannah. Kalau kita bicara rumah, rumah itu tempat tinggal. Orang-orang pergi bekerja siang dan malam, kembalinya ke rumah itu saja. Bila si suami mencari nafkah pulang dengan senang hati lelah, sampai di rumah dia hilang lelahnya, surga rumah. Tapi sampai di rumah berkelahi sama anaknya bertengkar dengan istrinya, neraka rumah. Mudah saja ini. Kalau orang itu betah di rumah, berarti rumah itu nyaman. Tapi kalau di rumah dia tidak betah, minum kopi ini kesimpang sana dulu di kedai. Sekiranya kopi saja lah. Kalau diajak kawan kopi boleh. Ini pagi ini duduk di kedai seolah-olah di rumahnya tak ada kopi. Entah istri yang tak pandai buat kopi, entah istri yang tak mau buat kopi, dan jelas suaminya tak nak minum kopi di rumah. Itu yang paling mudah. Kadang-kadang sarapan pun, sarapan pagi pun keluar sendiri saja, meluncur di rumahnya. Di rumah ada anak, ada bini, tak sarapan, tak ada. Maka dalam doa diminta aku, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Maka ukuran pertama baiti jannati itu adalah miliki pasangan. Pasangan yang sesuai sunnah. Macam mana itu? Dulu mencari pasangan itu pilih ya, cantik ya. Kata Nabi itu cantik. Cantik di sini bisa saja akhlaknya, tidak hanya wajah. Ya. Kaya dia, kaya di sini bukan sekedar harta. Pandai membuat kopi, kalah dari kopi dan jalan ombak dalam. Kopi hitam pahit, ribu-ribu lo sekali ini. Di rumah ribu-ribu kan hijau kopi. Pandai dia. Bedanya apa? Kalau dia kata kopi, udah kopinya
hitam kan, ketik dulu kan, nggak diandur kan, iya tahu ya. Itu kalau gini ya, kopi hitam kopi itu gitu. Maka tangannya Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup. Karena ia yang akan mengarungi rumah itu sendiri. Kita keluar mencari nafkah, suami, istri menjadi manajer dalam rumah. Kemana suami cepat nak balik pulang, takut ah suami di luar roh. Keluarnya hanya untuk bekerja, dah bekerja untuk itu balik pulang, tak kemana-mana. Macam tu ini je. Dan kecil takut ini. Takut tu ini tu beda. Dia sayang dengan takut tu beda. Maka dikunci dulu dalam doa. Kenapa doanya mantap, tapi nak hati yang sama itu. Rabbana Rabbana minazwa. Yang ketiga, kalau sudah dia cantik, kaya dia, keturunannya orang baik-baik, mengecek, elok, lagu sana mati mendengar. Tak ada dulu sekali kalah. Kalau pulang muda, pandai dah. Aku kopi itu udara doa, kamu ringan. Kalau macam itu, tak perlu tukang pijit salon. Cubalah macam itu. Mengagih pula. Kali tunggu. Ya kadang-kadang ibu-ibu nanti apa-apa, tak tahu diri kadang-kadang. Pulang tu nakik bini tu pal dua cinta. Bini awak yang dipilih orang. Ini kecil biar orang kadang biar orang ngecek pada dia awak. Salah macam dia. Tuhan yang kata diinta. Kalau suami pulang, sampai gue sampai kelam. Tuhan yang dijawabkan kata seorang. Bagaimana dia baru sayang? Nanti ini. Cuki ya sebenarnya. Keturunan yang elok-elok artinya apa? Memang kurang elok. Kalau elok dulu di lingkungan yang elok, keluarga yang elok, kawan pasti elok. Bahkan salah pun lagi tetap punya elok jawab. Apa contoh? Kadang-kadang dia pilih ibu yang jajah itu bapak yang jajah ini. Cuba minum kopi seketik ke kali ini seketik kopi pun ibu yang api juga kopi kan. Siapa orang otak? Berapa kawan tapi hampir itu minum kopi di rumah. Jadi kemudian dengan kampek kecil Nabi, biar dapet azwaj itu pasangan hidup menengah agamanya itu. Rancak-rancak agamanya, kayu-kayu agamanya. Keturunan itu orang merasih agamanya. Maka laki itu melepok-melepok di rumah, karena mau berapa. Panganan itu langsung. Jadi rumah dicukupkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran pertama dikatakan rumah itu akan surga berdasarkan ayat tadi adalah pasangan hidup. Karena si laki-laki tak akan kemana-mana, dia akan pulang ke pasangannya. Yang kedua, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kedua itu apa? Punya anak-anak yang baik, keturunan yang baik, mengerti kesulitan ayah, mengerti kesulitan ibunya. Kau dah tahu dia ya, kita belanja ya, pakai abi, ya, kita bensin, itu yang tahu dia. Kenapa? Maka Nabi mengumpul adibu awladakum di sholat wa kiraatil Quran. Karena sholat itu dan baca Quran itulah yang bisa membetulin hati dia. Tak ada lagi yang bisa membenahi hati, melembutkan hati itu Al-Quran. Umar bin Khattab bukti. Salat, kenapa salat? Karena salat itulah Allah ilhamkan yang baik. Tahu yang perasaan orang tua, yang mau anak tua. Nggak payah menjaga orang tua, mengerti
Jalik kaya kalau kaya yang saru akan dibakar kaya apa mas Haji? Walaupun mas Haji sudah lari. Awalnya pulang juga dipanggil. Jadi yang demo kaya lari ya. Besok si mas Haji dia kaya lari. Ada kaya bilok. Si jenuh kamu menyerangkan awak. Awak itu. Itu baru sebut dengan rumahku surga. Iko pulang tentu nompet ayahnya itu. Ada titi ayahnya, ada yang berbeda. Berapa banyak ini anak yang mengancam ayah. Dia tak mau sekolah pada beli motor. Motor dia minta. Dulu ayahnya kan. Kenapa? Karena tidak ada dulu diskusi komunikasi antara anak dengan ayah. Dulu nggak diajarkan apa? Makanlah kamu berjamaah. Disitulah mendengar keluhan si anak. Kita kenal pagi dan kadang sarapan masih apa siang. Ayahnya sarapan simpang, anak sarapan di rumah apa alun sarapan. Ini ingat duduk. Walaupun zaman boleh berubah, teknologi boleh canggih, manusia itu butuh tempat mengadu. Iya karena dulu, buat iya karena kan itu kita ucap. Kemana si anak mengadukan persoalan kalau tidak kepada orang tuanya? Aku mengadukan dari awak kan dia orang Jawa. Tidak ada. Coba tanya masalahnya apa, berikan solusi untuk dia. Baru zuriya qurrata a'yun. Dapat lantai itu. Kini tak ada. Mana sekolah yang gratis? Tak ada di situ. Baru. Nak banjir. Nak merasai gaya yang selanjutnya. Kalau dulu. Kenapa? Ternyata sekolah kalau sudah tak berbayar. Tanggung jawab kurang. Tanggung jawab kurang. Tak percaya. Lihatlah manusia hari ini, tak berbayar nafas, tak berbayar seluruhnya. Dipanggil sama Allah, mana yang mencobok? Entah selama sejajar, kadang ini kok kecepatan, entah hari hujan. Lalu madan segit bojong lahwat, ikut lah yang ada. Dan lain, ada tipu boleh, doa saya sampai tipu. Tanya beko pulang tadi malam, selama sejajar, sekarang ini tidak. Kamar, di rumah, iya kalau tahu ada bui. Apa? Jadi cuma ini boleh. Maka Rasulullah sesudah salat itu sesudah salam dia menghadap ke belakang menengok siapa yang tidur. Tak tidur pulang ke rumahnya minta ke bininya bukan oleh-oleh lah awak nak mengunjungi si bulan dan nampak yang sakit dari sangko sakit ada rumah. Jadi kalau mencoba baca dari itu tak ada orang tu maka kan belakang pun kita terukur itu. Awak biasa macam tak ada di situ. Iyo, lo kecil awak kan iyo. Iyo, besok raya nak pulang. Anak apa itu? Cinta dulu. Kalau macam itu model jamaah yang dibuat. Rasa kehilangan. Nah, kalau anak merasa kehilangan ayah. Istri merasa kehilangan suami. Suami merasa kehilangan istri. Itu baru mantap rumah tangga. Oh, macam apa yang berubah, maka mantap si rumah. Satu kacau. Kerinduan dalam rumah tangga itu dalam doa itu diminta maka diamalkan dalam perbuatan. Maka akhir makanan awak yang elok halalan terlibat. Yang halal saja payah anak tu elok konon. Jadi binti orang pesan tarawih ada bagi petasan. Kuntan ketutung gitu ini. Kalau dulu anak sia itu. Ini minta anak. Jadi bila anak dia ada binti-bintinya. Anak telingo-telingo. Hilang rasa tadi. Bahkan adat, hukum adat di kampung pun tak berlaku. Kalau dulu jangan coba-coba jalan berdua dan pasangan hidup, satu kampung marah sama awak. Sekarang awak tanya kenapa istri dan berdua bilang, apa senampak jawab, apa senampak suram, kekurang ajaran ini. Kenapa tadi mungkin membuat yang lebih rumah, Bismillah. Allahumma jami' di syaitan wa jami' syaitan impal zakat. Tak tentu dengan berdoa dulu. Ada cerita, saking hebat dia hafal doa, kau dia tulis, dia kena jamakan, dia mudah, mengapa? Maka cik baru. Dia berdua-dua kan, dia hafal, tak ada jamakan. Nah, kadang-kadang anak lupa makan. Dia baca oleh anak.
Allahumma jadikan syaitan menjadi syaitan yang lain. Ibu ini sebelah, siapa yang akan melamatkan saya, Bu? Ada baca apa orang itu kali kali satu. Maka kamu lihat nasi, kamu jelaskan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadikan baik dan nanti itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki jadi sebutan. Laki-laki itu imam dan rumah tangga. Kalau laki-lakinya elok, perempuannya elok. Tanggung jawab suami. Apa kata Nabi, yang sebaik-baik suami itu adalah membangunkan istrinya di malam hari, mengajaknya sholat malam. Kalau tidak mau dia bangun, percikkan air. Sudah bersama. Ale kalau tu, hati bolon seperempuan pun dikatakan seperti istri membangunkan suaminya di malam hari, mengajak sholat malam. Kalau tak mau dia bangun, siram percikkan air. Itu izin Nabi. Ici dong lah ayam tadi pun bangun, tu pun bangun kerja. Artinya aku peduli kalau pergi solat, istri ingat di mana bini awak lepas solat. Aku tak pergi solat kalau nak waktu mana waktu awak itu yang mesti jadat itu. Waktu makan kan cuma masih punya orang pulang. Bahagia rumah tangga itu. Aku juga sedih lagi. Ya pecah. Aku ukuran pertama fondasi rumah tangga itu biar dapat baik di jannah agama diajarkan dan dihidupkan. Cuma agama tak lain daripada itu. Inna ma buistu li utammima makarimal akhlaq. Maka yang kedua disebut adalah rumah tangga yang seperti surga itu berakhlakul karimah. Istri taat pada suami-suami menjaga harga diri istri. Kemudian yang ketiga adalah sabar dan bersyukur. Kadang-kadang rezeki itu tak banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang pacet pelik, kadang-kadang susah. Maka kalau sabar itu ada, kemudian bersyukur atas yang didapat, maka rumah itu bahagia. Ukuran baik di jannah di rumah itu dikatakan dia itu surga, bukan besarnya kenyamanan dalam rumah itu terwujud masa itu. Dan kita lebih tahu kalau berdasarkan ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina, yang pertama bentengnya pasangan hidup, yang kedua anak-anak keturunan kita. Wajalna lilmuttaqina imama. Siapa yang jadi orang bertakwa, kita boleh jadi teladan dalam rumah tangga, maka anak dan istri akan ikut. Jadi kalau orang bilang ngapo baju pendek dipakai, jadi lakinya mengizinkan baju pendek sudah baju pendek. Coba seleksi ini baju dalam rumah, ini baju di luar rumah. Kalau keluar rumah ajarkan menutup aurat. Kenapa? Tanggung jawab suami. Suami yang tidak mendidik anak menutup aurat, tidak mendidik istri menutup aurat, suami akan diseret ke neraka. Maka tak akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan baik di jannah kata Nabi adalah ukuran yang adalah pasangan hidup. Ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada Nabi, Ayu bisa khair, wanita seperti apa yang baik itu? Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ya asarahu nabira, ketika melihatnya senang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, senyumlah dengan suami walaupun dalam keadaan susah. Itu perlu. Ya, jadi nampak payah ini awak. Ikut senyum tak mau muku pun aku ramu senyum lengkap dan berita. Senyum. Macam mana pun caranya lakukan itu. Karena dia menyebut seperti itu. Senang pasangan hidupnya melihat. Kalau di sini adalah suami senang melihat istri, begitu juga apapun kepala matanya,
istri juga senang melihat suaminya pulang. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ya, ia menjaga dirinya dan hartanya kalau suaminya tak ada. Demikian juga sahabat suami pergi, dia menjaga harta istrinya dan dirinya supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Karena itu merupakan ukuran rumah tangga yang bahagia. Makanya orang bilang pelakor. Ini pelakor tidak bisa surang tu harus berdua. Bertepuk tangan juga, tangan tidak bisa sebelah tu. Kalau tidak data, surang tidak data, tidak jadi menggawin. Ini memang sesama rata apa jadi. Maka yang ketiga kata Nabi adalah di dalamnya ya, hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya diketahuinya. Jadi kalau tidak suka dia itu jangan dibeli, nah, tutupi yang seperti itu. Karena itu yang menjadi ukuran dalam rumah tangga. Itu saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Semoga rumah kita serasa kesenangan seperti di surga. Pulang hati senang, pergi hati senang, lama-lama pergi tak mau, nak capek-capek sebulan. Bersogok anak-anak yang menyenangkan. Maka sederhana baik di jenati itu adalah miliki akhlak yang baik di dalam. Maka itu menjadi ukuran rumah tangga itu baik. Seburuk-buruk akhlak suami kalau istrinya baik, nanti lama-lama suaminya akan baik. Seburuk-buruk akhlak istrinya kalau akhlak suaminya baik, lama-lama ia akan mengubah ahlak istri menjadi ahlak yang baik. Terakhir Bapak Ibu sabar ya, dan bersyukur atas kehidupan yang ada. Kenapa? Karena itulah rezeki yang Allah beri. Rezeki tak pernah tertukar. Kalau itu yang dapat dengan kita, syukurilah, maka akan datang kebahagiaan kepada kita. Mohon maaf jika tidak bertempatnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.